Merdeka. Hal tak biasa terlihat di Pasar Bareng, Kota Malang, di mana banyak anak-anak tampak antusias melukis sebuah topeng Malangan. Ya, ini merupakan kegiatan melukis topeng Malang bertajuk Titik Tengger yang digagas salah satu seniman asal Malang, Ki Joko Rendi. Menurut Ki Joko Rendi, kegiatan melukis topeng ini digelar karena dewasa ini kiprah topeng Malangan tak banyak diketahui oleh generasi muda. Hal tersebut tak lepas dari kemajuan zaman. Karenanya perlu untuk terus digalakkan pengenalan topeng Malangan sebagai salah satu warisan budaya sedini mungkin lewat berbagai media, salah satunya ajang belajar sambil bermain. Diharapkan dari kegiatan ini, para generasi muda, khususnya siswa, semakin bersemangat dalam melestarikan topeng Malangan. Dari Kota Malang, Ahmad Amin, Tim Liputan, melaporkan.